Friends. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube saya dulu. Karena dengan kalian mensubscribe YouTube ini, berarti Anda membantu supaya saya bisa memberikan lebih banyak lagi informasi, bahkan edukasi buat kamu semua, Z Friends. Terima kasih. Halo Z Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dan Koyo Cabe. Kenapa sih pakai cabe? Udah terus? Nih, ini mau ngapain pada nih? Jam 2 pagi, seringkali pokoknya pada jam-jam aneh lah ya. Itu kok itu suka me-WhatsApp gue atau enggak di tengah-tengah syuting gitu, kalau lagi syuting mana-mana tuh dia suka punya pertanyaan-pertanyaan yang gue tuh sampai lu tuh tau dari mana aja sih, gue enggak ngerti loh. Dan pertanyaannya tuh tentang seksual of course ya gitu. Yalah, orang semua, nanya lu tentang seksual, enggak mungkin yang lain. Iya, penegasan. Terus kayak dia punya pengetahuan yang kadang-kadang aneh gitu, tapi benar sih gitu. Nah, salah satunya tuh tadi ya pas lagi break dia ngomong ada 18 gender. Ada 18 gender. 18 gender yang diakui di Thailand. Gua pastiin ya. Gua cuma tahu kayak 5 apa berapa gitu. Dia bisa tahu 18. Iya. Kayaknya ya benar ada 18, ada 18. Ini benar nih, gua udah nemu lagi. Apa aja sih? Coba dong bacain dong, Koi. 18 gender di Thailand. Straight male, jelas ya. Hmm. Straight laki, female, bener. Udah. Tom. Tom itu cewek, tapi dandannya kayak cowok. Tomboy? Tom, nih tomboy. Dan suka cewek. Dandan kayak cowok, itu Tom. Ya oke. Di, lesbian. Di, cewek yang suka cewek yang laki-laki. Jadi di itu cewek yang suka Tom. Oh, cewek yang suka Tom. Empat. Itu di. Tom gay. Cewek yang suka cewek. Mau itu yang di, mau itu Tom. Tapi dia pokoknya... dia suka lah, dia nggak peduli dan nana mau cewek mau cowok, yang penting cewek. Itu Tom gay. Tom gay king itu Tom yang suka sesama Tom. Wow, jadi udah Tom nih, udah gaya cowok banget, suka sama yang Tom lagi. Itu Tom gay king. Oh, jadi oh gitu dia gue baginya ya, ada bukan king-nya. Cuma homoseksual pun ada macam-macam. Kalah lah yang lesbian sama ini. Terus. Pas mau berhubungan, baby day dah, baby day dah, sekejut sore yo, Tom gay king. Terus aduh, sampai keselak gue. Ya, biseksual lah, normal lah. Kalau biseksual, oke. Biseksual itu yang suka sama laki dan suka sama perempuan. Ya, ada. Ini bacanya harus gini nih. Pot. Bot. Pot. Bot. Bot, nah itu. Pot. Itu laki-laki bot. Yang suka perempuan. Gay king dan gay queen. Gay jadi, king dan gay queen? Jadi laki-laki yang suka shemale perempuan, ya? Gay king dan gay queen. Apa? Dia suka female juga? Enggak, dia suka perempuan. Dia suka perempuan. Terus dia suka yang... apa namanya, yang gay king dan gay queen. Berarti suka yang kayak si Tom itu juga gak apa-apa. Suka si Tom, suka itu si gak apa-apa. Ini juga. Terus ada gay queen. Gay queen tuh laki-laki yang berlagak perempuan. Oh ya bener, berarti dia suka yang cowok tuh. Shemale, gay ya? Queen tuh laki-laki yang seperti perempuan. Oh, suka laki-laki sama laki-laki. Perempuan. Kan banyak tuh ya. Kalau Shemale lain lagi sih, kalau Shemale itu dia punya toket di Bangkok, tapi dia tetap di punya. Bangkok. Ini. Dimana? Terminal 21 ya? Yang dulu ya? Lagi jalan. Kan banyak lah kita kalau di Thailand nemu cewek-cewek apa cowok-cowok seperti yang cakep-cakep gitu kan. Gue ngeliat cakep, Raisa juga kalah sumpah. Cakep banget gue, itu kata si Ruri, itu cowok cakep banget. Mana cowok itu cewek kali kata gue. Enggak itu cowok, enggak mungkin itu cakep banget cewek. Udah, pas lewat kan pas-pasan gini dari jauh kan. Nangin nih cewek bukan cakep gini, gue udah gitu. Pas lewat ngobrol dari ngomong. Sonai nangin dah, suaranya gitu. Jagoan Ruri dong dia. Anjir, iya ternyata. Ternyata gendo. Cowok sumpah cantik banget, itu high class banget dandanannya. Ya ampun. Itu gay queen. Itu kali ya, makanya kalau udah ketipu suka pada ngamuk-ngamuk cowok ya. Kalau gay king itu laki-laki yang suka sama laki-laki yang dandanannya laki-laki. Oke. Kalau gay queen kan tadi kan dia laki-laki berlagak perempuan kan. Berlagak perempuan. Tom gay two way, ada two way gitu. Ini bawahnya ada Tom gay golden way nih. Gue kira jalan doang bisa. Tom gay two way, Tom yang bisa berperan jadi Tom gay king atau Tom gay queen. Bodoh amat. Terus ada Tom. Dua jalan, iya. Iya, Tom gay queen. Tom yang suka berlagak perempuan yang suka sesama Tom. Udah bingung kan lu kan? Lesbian. Lesbian wajar lah. Ladyboy. Ya, Ladyboy tau gak lu bahasa Thailandnya? Katei. Itu. Katei. Ladyboy, katei. Udah, gue ajarin ya. Katei, kui, yit, sama idok. Ya, yeah, itu. yang artinya? Kui. Penis. Kalau yit itu bersetubuh. Kalau idok itu lacur. Idok lu gitu di Thailand digebukin lu orang. ada nih. Adam itu laki-laki yang suka Tom. Gue Adam ya, gue suka sama cewek-cewek tomboy gitu. Cewek tomboy apa cowok tomboy? Cewek tomboy yang suka Tom. Sorry salah tadi. Suka cewek tomboy. Oke. Terus ada Angie.
Angie. Lady Boy yang suka Tom. Terus ada Cherry, perempuan yang suka gay dan lady boy. Terus ada terakhir Samyan, perempuan yang suka Tom, lesbian atau sama perempuan. Ini bingung banget. Pokoknya itu adalah gimana, 18. Gimana yang terakhir? Samyan, perempuan yang suka Tom. Perempuan suka Tom. Lesbian atau sesama perempuan. Oh. Intinya mah suka segala jenis perempuan sih ya. Iya ya. Iya. Tapi kayaknya mungkin gara-gara ini ada 18, maksudnya gini. Mungkin sekarang orang itu makin niche gitu. Makin dia suka sesuatu. Jadi kalau orang sekarang gak bisa yang kayak misalnya zaman dulu kan. Ini kan sebenarnya semuanya mau dimasukin ke biseksual gitu misalnya, yeah, atau homoseksual. Ternyata udah gak bisa kayak gitu. Sekarang orang lebih spesifik gitu. Kayak di Amerika kan ada kayak queer. Queer itu apa? Queer itu sebenarnya pokoknya segala sesuatu yang odd gitu, yang agak-agak aneh, yang sehubungan queer, dengan ini ekspresi seksual lo. Oh, itu jadi queer. Odd artinya tuh agak aneh buat kebanyakan orang. Dan dia tidak ada, dia artinya menentang segala sesuatu yang normatif kalau queer itu gitu sebenarnya. Jadi kan sekarang ada LGBTQ gitu, tapi gue nggak suka pakai istilah itu. Queer. Ya? Queer. Bukan akhirnya, queer. Akhirnya yang aneh-aneh dan tidak terdefinisi dimasukin ke LGBT dengan ditambahin Q itu tapi ya. Tapi gue nggak suka karena sebenarnya LGBT itu bahasa politik menurut gue. Oh. Karena nggak ada, there's no such thing as LGBT ya menurut gue. Yang ada itu adalah orientasi seksual atau ada misalnya gangguan-gangguan terhadap gender euphoria dan sebagainya gitu. Jadi kalau lu bilang LGBT politis buat gue. Jadi malas kalau bilang ini, Mbak ini normal nggak sih, ini sehat nggak sih? Lo ngomongin apa dulu yang jelas. Gue nggak mau kalau ngomongin LGBT gitu karena buat gue itu politik. Gitu. Gue gak suka lah bahasa politik, mendingan ngomongin seks aja ya gak? Kalau ada pertanyaan yang menurut lo fenomena seksual yang paling aneh, which is sih sebelah selalu kalau dari dia sih pertanyaannya aneh ya, dan dia suka mirip ke gue video-video jahanam gitu. Gue sih sebenarnya penasaran ini gue akhir-akhir ini, karena kasus yang terjadi sama teman gue baru-baru ini. Gue penasaran, sebenarnya kalau pakai lotion tuh berpengaruh ke kesehatan gak sih? Masturbasi dengan menggunakan lotion. Iya. Tapi gue pernah loh, ini gue kesiram minyak kayu putih yang segede gini. Aduh. Sumpah, itu gue lagi naik gunung gitu lah. Lagi mau pulang, lagi dingin-dingin gitu kan. Lagi ngobrol nih mau pulang, begini-begini minyak kayu putih. Gue kira lu sengaja. Ini sejarah kenapa gue gak pernah pakai jam tangan sekarang. Dulu gue selalu pakai jam. Gue lagi gini, gitu-gitu kan biasa kan biar anget, kayak gitu. Temen gue nanya, dia cabut jam berapa sekarang? Oh iya, jam berapa ya? Sebotol, dan kita gak kerasa. Lu bayangin gue di kereta kayak berdiri gitu. Sumpah itu. Terus pas gue kamar mandi kayak ciut merah gitu. Itu gue pernah pakai, sejak itu gue pernah pakai jam tangan, mending pakai tali BH. Trauma banget gue itu. Itu begitu. Itu pertanyaan gue tadi dong. Pakai hand body jangan lupa. Itu sebenarnya berpengaruh ke kesehatan apa enggak? Sebenarnya kan gini, kan sekarang jangan kayak orang susah ya. Kan ada kalau mau ke apotek dan segala macam kan lu bisa pakai gel. Ya dong, gelnya kan. Oh, emang ada gel khususnya? Ada gel khusus kan. Oh. Sebenarnya gelnya itu buat berhubungan seks kan, tapi sekarang kan juga bisa gini, daripada pakai lu pakai lotion, lu pakai sabun mandi ya Allah gitu ya. Yang penting sih sebenarnya lu pakai gel aja. Macam-macam banyak di pasaran gitu. Dia punya segala macam gel untuk hubungan seksual gitu. Mendingan pakai itu aja. Tapi ya sebenarnya gini, yang penting lu harus bisa bermasturbasi dengan sehat. Nah, ini nih. Gimana caranya? Pertama, lu harus cuci tangan dulu. Ya, sebenarnya setiap mau pipis kan kebiasaan cowok tuh suka jorok ya. Udah buru-buru lu tetap dari mana-mana lu buka pintu pas segala macam lu pegang penis lo, lu pipis, baru lu cuci penis lo, lu cuci tangan. Kan tapi ke segala macam kotoran enggak, udah dari penis lo. Pegang, pipis, belum cuci tangan. Aduh, gatel. Iyo. Gua kasihan sama bini lo. Awas ntar kayak temen lu lo. Enggak, gua enggak gitu. Jadi lu mesti bersihin tangan lo dulu kan baru. Nah kalau lu pada saat lu mau bawa masturbasi gitu ya, apapun yang lakukan, pertama jangan pernah lu melakukan masturbasi karena lu lagi kesepian atau lagi dimarahin sama bini lo. Kenapa itu? Karena jadi pelarian reguler akhirnya? Jadi substitut. Iya akhirnya jadi pelarian reguler lu. Mungkin sih gak reguler, tapi lama-lama lu kan memutuskan intimasi lu sama pasangan lo kan. Akhirnya jadi gak butuh lu pasangan. Lu jadi desperate. Iya. Mungkin sih gini, kan rasanya tetap beda. Enak. Makanya bener dong format gue yang profesional, ribut-ribut, seks tetap jalan. Bener dong format kehidupan gue. Tapi lo cukup beruntung karena gak semua orang bisa kayak lo. Kalau udah marahan-marahan gitu, biasanya... Ya jangan baper-baper lah jadi orang, santai aja. Lo pertama lo mesti bersihin dulu kan, lo mesti bersihin tangan lo gitu. Jadi waktu saat lo bermasturbasi, masturbasilah karena lo pengen me-time.
aneh nggak? Ya, jadi ya, bukan ya. Karena ah gila lagi nggak ada bini gue, aduh bini gue lagi marah sama gue, lagi bete nih gue, ya udahlah gue masturbasi aja. Nggak, masturbasi itu buat eksplorasi ya, atau lu pengen me time aja bahwa ya udah gue lagi pengen senang-senang, tapi jangan lu masturbasi sambil nonton film porno, jangan sambil lu apa namanya baca. Udah gak ada sensilan sih zaman sekarang, tidak, tapi tidak. Baca kartun-kartun jorok lo itu. Tapi ada cerita-cerita semprot ya, santai. Kartun-kartun, oh ya komik-komik ini. Komik-komik yang nakal-nakal begitu, terus lo ngapain komik-komik dong, seksual. Gitu. Gunakan ini, khayalan lo, fantasi lo. Untung fantasi saya. Nah, biasanya nih ya, orang-orang kayak Koi kan orang-orang yang kreatif kayak gini. Jadi kalau kamu misalnya nanti akan bekerja ya, terutama buat semua Z-Friends, gak laki, gak perempuan. Kalau kamu terbiasa nonton film porno ya, salah satu bagian otak kamu tuh, itu akan susah untuk apa daya fantasinya itu akan makin berkurang lama-lama. Jadi kalau misalnya orang-orang di industri kreatif tuh sering nonton film porno sambil masturbasi, lama-lama lu gak bisa kreatif lagi. Terus lu sampai, aduh kenapa ya kok gue mentok banget ya, gak bisa kepikiran gini gitu. Itu pasti kebanyakan keseringan nonton porno. Oh ada jadi yang dimatikan ada, ya otaknya. Jadi males kan otaknya gitu. Sama aja kayak misalnya kayak vagina gitu ya. Kan banyak orang udah mau beli sabun cuci vagina gitu ya. Yang pH-nya berapa, gue bilang sebenarnya gak boleh. Karena kan vagina itu sudah punya bakteri-bakteri sendiri untuk melindunginya. Jadi kalau lu pakai tentara tambahan untuk ngelindungin, tentara aslinya males kan? Karena ini ya, karena akhirnya ya udahlah dia aja yang kerja. Iya, jadi gitu. Akhirnya malah jadi dampaknya jadi buruk. Masa lu mesti pakai itu terus kan enggak bisa. Gitu. Jadi enggak ada stimulus dari diri sendirinya. Exactly. Nah, kalau lo sering nonton film porno bahasanya. Jadi kalau lo misalnya diri sendiri lu kayak gitu tuh, lu akan makin mempersulit. Akan mempersulit ini lo sendiri, nah, akan mempersulit fantasi. Gua pernah baca artikel. Katanya dianjurkan masturbasi itu buat cowok sebulan itu 21 kali untuk kesehatan kanker, biar nggak kanker prostat gitu-gitu. Itu bener apa nggak? Nggak, sebenarnya gini. Kalau sebulan 21, enggak 21 hampir sehari kali sekali loh, berarti loh. Tapi memang gini, secara medis ya kan, karena gini loh, reproduksi sperma itu tuh cepat banget kan. Dia setiap berapa setiap 2 jaman sekali itu, kurang lebih kalau umur lu masih ya sekitar 23 ya mentok-mentok mau ke 30 tahun lah, itu 2 jam sekali bereproduksi. Jadi kalau dia bereproduksi tapi juga enggak pernah dia apa-apain kan, itu bisa bermasalah. Cuma ya jangan takut, kan pada ujung-ujungnya sebenarnya lu bisa. Satu karena sperma yang tidak pernah keluar akhirnya busuk apa gimana? Enggak busuk juga sih, kan tapi enggak mungkin busuk juga. Enggak mungkin busuk. Itu tapi emang ada baiknya itu memang harus diproduksi. Jadi untuk kayak gini loh. Kalau udah penuh keluarin biar ini kerja lagi ya. Iya, sama kayak lu nyumbang darah. Iya. Kan bagus kan kayak gitu. Apakah darah juga bakal busuk sini ya? Enggak. Cuma kan akan bikin pertumbuhan baru gitu. Nah, cuma masalahnya banyakan orang jadinya maksain, tuh kan saya jadi gak sehat nih kalau kamu gak mau berhubungan seks, itu alasan gitu untuk berhubungan seks sama yang lain. Lu cocok. Apa itu? Itu ngajak-ngajak gitu, speak-speak. Cocok Tencono gue namanya. Iya gitu, kamu gak kasihan sama aku, kan cowok suka gitu tuh. Apaan sih? Kamu gak kasihan sama aku, ntar aku jadi kena kanker loh dan segala macam, nyalahin. Jadi gitu, ya udah kok kamu gak mau, kalau kamu mau cewek lain, jangan salahin ya. Cocok. Ya udah, ini sampai di sini aja dulu. Satu lagi. Ih, dalam sehari maksimal kita masturbasi berapa kali? Karena gue pernah baca, ada remaja di Brazil meninggal karena dia sehari 48 kali masturbasi. Jadi gue selalu di otak gue, bo berarti 47 masih boleh. Batasnya 48. Kalau 47 masih boleh. Kenapa lo membutuhkan 47 kali masturbasi? Why? Enggak, penasaran aja, kan gue suka hal-hal trivial kayak gitu. Iya loh, dia halu banget deh. Kan intinya gini, masturbasi lo pengen me time. Jangan sampai gini, ah gue mau masturbasi aja ah daripada hangout sama teman gue. Gue mendingan masturbasi aja daripada kerja. Mendingan masturbasi daripada berhubungan seks sama bini gue. Jangan gitu. Tunggu, kan sehari, dia 48 kali. Sehari 24 jam. Berarti dia setengah jam sekali. Dia dihitungin, men. Anjir, setengah jam sekali. Iya. Ya gak bisa kayak gitu. Berarti kan dia gak ada kehidupan kan? Iya, mati lah. Meninggal. Mungkin dehidrasi juga kali kan, kausan apa segala macam. Dan nonton terpapar terus sama 48 jam. Sama kayak orang main game kagak makan, kagak minum, akhirnya meninggal ya. Sejadi. Gitu. Ya udah. Udah ya? Udah gitu dong. Oh, udah ya? Gue masih banyak loh. Udah, terkapan-kapan ini aja. Ini baru tentang masturbasi loh, belum tentang tentakel. Ada apa sih lu terobsesi sama tentakel gitu sih? Ayo bete, tentakel gue! Bahagia banget. Najis. Kayaknya dia nyesel deh bikin ini sepulang sekolah, dia pengen bikin yang lain tentang tentakel-tentakel gitu. Sayang,
kemampuan suara gue. Oh, kemampuan suara sama kemampuan imajinasi lo ya. Gimana suara kalau lagi orang ML di imajinasi Nista lo? Cewek Jepang. Ceweknya, cowoknya. Moto. Itu baru yang Jepang, gue bisa Spanyol. Spanyol. Kalau Spanyol gini, Spanyol itu, wait, kan romantis ya, film-film Spanyol gitu kan, ada petikan-petikan gitar ya kan. Teng 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 teng. Ada cowoknya. Teng teng teng. Ngomong ke ceweknya. Kapa kapa, asal dan keranto, ini suku era, ini gue dari, ini kasih lah, serah kamu nerau, sampai lo kue parah. Spanyol. Jawa gitu sih. Ih, suka gitu. Iya, emang gitu kalau Spanyol. Apa satu lagi bahasa apa lagi lu bisa tadi? Apa? Thailand. Kalau Thailand berisik ya sih kalau ML. Lu bahasanya aja begitu. Kalau Thailand cowoknya semua sama kalau ML. Nam, kalau halo pidi lah. Hap hap, kok cilau ha. Tapi kalau udah masuk, oh gitu. Oh gitu. Kalau India dia tidak ML. Dia lebih bernyanyi. Misalnya, cuma kayak gaya. Sunda. Apa? Sunda kalau lagi ML. Gua enggak bisa kalau bahasa daerah gua enggak bisa. Lu kan orang Bogor, enggak asik loh. Ada Jawa. Jawa. Masih ucek ke susu, masih ucek ke susu. Lah kalau enggak ke susu terus kemana? Jawa. Boleh. Udah. Gua jorok banget ke sana sih, astagfirullah. Gua sholat asar dulu di sini. Mungkin direkam pencitraan dulu. Abis ngomongin sek dia mau sholat. Thank you sih friends gitu. Buat mendengar jadi kali ketahuan ini. Jadi ketahuan kan skill gua untuk menirukan suara-suara orang bersenggama. Ini mau lontar lipstick gue kayaknya. Thank you sih friends buat menyimak kali ini. Aduh, kalau semoga nggak bosan sama Koi, masih ada satu episode lagi. Sebenarnya sih ini episode-nya ada banyak sekali, sejuta umat yang nanya tentang ya fantasi seksual saya lah, apalah, apa sih? Abis loh, terus ya. Gue cuma kasih dia waktu 10 menit aja ya, jangan lama-lama. Dia boleh nanyain apapun yang personal, secara seksual, cinta kayak apa kayak. Gak mau cinta, gak peduli gue mau cinta. Aku hanya peduli dengan organ intim. Kotor banget gue. Gue kasih dia kebebasan untuk menanyakan itu ke gue di episode selanjutnya. Padahal kalau dia ngasih sehari sebelumnya bisa gue taruh nih di Instagram. Ayo ada yang mau nitip pertanyaan. Gak maaf. Gue baru kesar tadi. Jadi sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Apa sih pertanyaannya Koi? Gue gak deg-degan sih terus terang sih friends. Gue sebel banget dia. Dia puas dia, ya udahlah daripada dia gak bahagia. Thank you sih friends. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Puas. Langsung mulai yang keempat. Yang pertama jenisnya apa? Yang paling gue suka yang rabbit. Ini gara-gara gue... Karena bisa ngegali di dalam ya? Bukan!